Pemirsa, polisi telah menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan 3 orang satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Tersangka tak lain adalah anak kedua korban. Motif pelaku membunuh ayah, ibu, dan kakaknya karena kesal harus menanggung beban keluarganya. Polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Olah TKP untuk mencocokkan pengakuan tersangka dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, satu tersangka DDS yang merupakan anak kandung korban telah ditahan untuk diperiksa intensif. Tersangka mengaku meracuni kedua orang tuanya dan kakak kandungnya sendiri dengan zat arsenik. Racun dibeli di toko online lalu dimasukkan ke dalam minuman. Melalui lapor, hasilnya lapor seperti apa? Apakah itu berhubungan antara korban, barang bukti, dan TKP? Apakah itu nanti berhubungan sehingga penyidikan yang dilakukan secara saintifik bukan hanya sekedar pengakuan tersangka? Ya, kita khawatir kalau pengakuan tersangka saja nanti di pengadilan mengelak, itu akan menjadi kesulitan sendiri dalam mengambil keputusan hakim. Oleh karena itu, kita pada pagi ini kami olah TKP kembali, kami cek kembali apakah hasil yang didapatkan Polresta Magelang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Juru bicara Partai Perindo Ike Suharjo menyebut kondisi mental yang terganggu membuat seseorang tidak bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk, sehingga memungkinkan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Oleh karenanya, penting menjaga kesehatan mental. Ada gangguan ya dalam individunya. Individunya di sini bilang mentalnya terganggu. Oke, kalau ini cacat secara fisik, tapi ini cacat secara mental. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Oke. Jadi dia menganggap ya bagaimana menghalalkan segala cara gitu loh. Jadi kalau misalkan dia ingin membunuh ya membunuh, ingin mencuri ya mencuri. Berarti kan ada gangguan yang terjadi dalam diri si perilaku dari pelaku ini sendiri ya. Satu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak perempuan ditemukan tewas di rumahnya di Dusun Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, Senin pagi. Korban meninggal dunia usai meminum teh dan kopi yang telah dicampur racun arsenik. Menurut pengakuan tersangka, bukan kali pertama ia mencoba meracuni keluarganya. Sebelumnya tersangka pernah meracuni es dawet yang diminum para korban, namun gagal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu jenazah yang merupakan korban ketiga jatuhnya helikopter polisi ditemukan nelayan Tanjung Binga, Kabupaten Belitung. Korban ditemukan 18 mil dari posko pencarian. Korban jatuhnya helikopter milik polisi ditemukan nelayan yang tengah mencari ikan di wilayah Karangsewa Timur Pulau Belitung. Korban pertama kali ditemukan saat nelayan melihat korban mengapung di tengah laut. Oleh nelayan, korban kemudian dievakuasi dan meminta bantuan petugas. Oleh nelayan, kemudian dibawa ke posko dan tiba di ASDP Manggar Rabu dini hari. Ngapung kayak ngelambai gitu. Asalnya kan terlentang, posisi terlentang. Helikop, tapi tangannya kayak ngelambai gitu. Kayak ngelambai. Oke. Pakaian yang digunakan korban warna apa tadi, Pak? Warna kain warna biru ya. Biru. Oke. Okay. Ada pelampung tapi pelampungnya kempes. Sudah kempes. Bahwa ditemukan satu jenazah. Dengan menggunakan wear pack dan diduga adalah salah satu kru. Oleh tim SAR gabungan, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Muhammad Zain Belitung Timur. Sebelumnya, korban kedua juga ditemukan atas nama Bribtu Moh Lasminto dalam keadaan mengapung. Korban kemudian dievakuasi ke pelabuhan ASDP untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Muhammad Zain Belitung Timur. Hingga kini total korban berjumlah 3 dan 1 lainnya masih dalam pencarian. Helikopter milik Polri yang jatuh sebelumnya membawa 4 anggota Polri yang terbang melewati cuaca buruk
hingga hilang kontak di wilayah Pulau Bukulimau. Korban pertama yang ditemukan adalah jenazah Bribka Khairul Anam yang telah dievakuasi dan akan diserahkan ke pihak keluarga. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Suharli Ainyus melaporkan. Penemuan jenazah kopilot helikopter milik Polri yang jatuh di Bangka Belitung membuat keluarga terpukul dan juga berduka, apalagi korban baru 8 bulan menikah. Rekan kerja dan sejawat mendatangi rumah almarhum Bribtu Muhammad Lasminto di Komplek Korem Cilaku, Serang, Banten. Kedatangan mereka untuk mengungkapkan duka dan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Pihak keluarga sangat terpukul dengan musibah jatuhnya helikopter ini. Apalagi korban baru 8 bulan menikah. Anak pertama dari keluarga Samijan ini terakhir kali berkomunikasi sehari sebelum pesawat yang diawakinya jatuh. Keluarga berencana akan mengebumikan kopilot ini di pemakaman Komplek Korem tak jauh dari kediaman keluarga korban. Almarhum ini baru menikah. Iya, bulan Maret, pernikahannya bulan Maret, terus istri kan masih kerja di BRI di jadi habis akad nikah kembali ke satuannya, istri masih kerja di sana. Selesai habis kontrak di BRI-nya dijemput sama suaminya ke sini. Rencananya kedua jenazah yang sudah ditemukan, Bribtu Muhammad Lasminto dan Bribda Muhammad Khairul Anam, akan diberangkatkan Rabu pagi ke Jakarta dengan pesawat CASA 296 milik Polri. Hari ini juga masih kita temukan beberapa bagian dari badan pesawat. Itu ada yang bisa termontor dari pesawat udara, kemudian juga ada berhasil temuan dari kapal-kapal yang beroperasi di laut. Dengan demikian, tinggal dua korban lagi belum ditemukan. AKP Arif Rahman Saleh, selaku pilot, dan Bribka Joko Mudo, teknisi. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pencarian korban helikopter, ada rekan kami Yola Duyanti di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Selamat siang, Yola. Bagaimana upaya pencarian korban helikopter yang saat ini tengah dilakukan? Ya, selamat siang Syafal, Yosa dan juga pemirsa. Memang tadi dua jenazah yang merupakan korban jatuhnya helikopter NBO-105 milik Polri di perairan ataupun di perairan Manggar Belitung Timur ini tadi tiba di lapangan terbang Polisi Udara Pondok Cabe pada pagi ini, tadi sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kedua jenazah tersebut yakni atas nama Bribtu Lasminto yang merupakan co-pilot dan juga mekanik dari helikopter yakni Bribda Khairul Anam. Tadi kami juga memantau di lokasi bahwa sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia barat bahwa kedua jenazah tersebut ini sudah dilakukan untuk nantinya ini ke rumah duka yang mana masing-masing dari kedua jenazah yakni Bribtu Lasminto ini akan disemayamkan di rumah duka yang berada di Serang, Banten yang menggunakan perjalanan darat berupa mobil jenazah milik Polri begitu tadi juga untuk sedangkan untuk jenazah mekanik helikopter yakni Bribda Khairul Anam tadi diberangkatkan ke rumah duka yang berada di Magetan, Jawa Timur. Ini menggunakan jalur udara yakni menggunakan pesawat milik Polri begitu. Dan juga jasad kedua korban yang diantar menggunakan pesawat Polri dengan nomor penerbangan P4501 ini langsung disambut oleh Kapolres Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan tadi juga sudah dilakukan upacara penyambutan jenazah tadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia bagian barat. Dan sebelumnya juga Syafal Wilsa dan juga pemirsa ada hingga saat ini tersisa satu korban yang saat ini masih dalam pencarian yakni AKP Arif Rahman Saleh yang merupakan pilot helikopter. Sementara itu Wilsa dan juga Syafal. Yola Duyanti melaporkan langsung dari Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, mengaku kesal diselingkuhi istrinya. Seorang pria di Mojokerto tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Celakanya aksi bejat pelaku sudah dilakukan 5 tahun terakhir sejak korban berusia 5 tahun.
Sungguh bejat yang dilakukan seorang bapak warga desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto yang tega memperkosa putri kandung tertuanya selama 5 tahun sejak usia 5 tahun. Tersangka RAS usia 39 tahun melakukan tindakan binatangnya setiap malam saat istri dan anak bungsu tidur di kamar lain. Korban tidak bisa berbuat banyak karena pelaku selalu mengancam korban akan dianiaya jika menolak. Perbuatan tersangka terbongkar setelah putri kandungnya melapor kepada ibunya jika telah dilakukan pencabulan dan pemerkosaan berkali-kali oleh bapaknya. Menurut pengakuan pelaku, dirinya tega mencabuli sang anak karena mengaku diselingkuhi serta selalu tidak terpenuhi hasratnya oleh sang istri. RAS ditangkap Satreskrim Polres Mojokerto setelah ibu korban mendapatkan pengakuan dari putri malangnya. Akibat perbuatannya, kini RAS harus mendekam di rutan Polres Mojokerto. Tersangka dijerat tentang perlindungan anak dengan ancaman di atas 15 tahun. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP Gondam Pringgodani. Selamat siang, Pak Gondam. Selamat siang, Mas Winston. Baik, Pak. Mengapa menunggu 5 tahun baru kejadian ini terungkap? Apakah keluarga memang tidak ada yang melaporkan atau tidak ada yang menyadari hal ini, Pak? Menurut hasil pemeriksaan memang tidak ada. Karena bersangkutan korban itu baru menceritakan pada saat kejadian terakhir, tanggal 13 November kemarin. Pada ibu korban, kemudian ibu korban mengadu kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa beserta ibu korban membawa korban ke Polres Mojokerto. Demikian. Iya, menurut pengakuan pelaku, apa yang membuat pelaku kemudian berani dan tega memperkosa anak kandungnya sejak berusia 5 tahun? Bagaimana awal mula pelaku bisa memperkosa putri kandungnya sendiri? Sejak korban usia 5 tahun melakukan kejahatan oleh terduga pelaku. Demikian, Mbak. Iya. Apa motif pelaku memperkosa putri kandungnya sendiri? Apa yang membuat pelaku kemudian bisa berani dan tega memperkosa putri kandungnya? Apa yang dikatakan pelaku kepada polisi? Menurut hasil pemeriksaan terhadap pelaku, terkait motif, yaitu motif sakit hati terhadap istrinya, karena dulu pernah diselingkuhin dan kemudian merasa tidak terpuaskan hasrat pelaku. Demikian, Pak. Baik. Lalu saat ini seperti apa kondisi korban, Pak? Kondisi korban sekarang sedang berada di rumah neneknya di Sidoarjo. Kemudian dilakukan pendampingan dari Dinas K2TP2A. Dan kami juga melakukan konsultasi ataupun koordinasi kepada Biro Psikologi Polda Jatim. Demikian. Baik, bagaimana kondisi psikis dan juga fisik korban, Pak Gondam, saat ini? Sementara untuk korban masih dilakukan pendampingan secara berkesinambungan dari Dinas P2TP2A maupun dari Biro dan Polda Jatim, dan kondisinya semakin baik. Baik, kalau untuk pelaku, hukuman apa yang dikenakan, Pak? Kami jerat dengan pasal 82 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancaman hukumannya 15 tahun. Dan apabila yang bersangkutan merupakan pada masa penuntutan sepertiga dari ancaman hukumannya. Baik. Terima kasih Pak AKP Gondam Pringgodani, Kasatreskrim Polres Mojokerto, telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, hari terakhir evakuasi sejumlah jenazah korban gempa Cianjur masih belum ditemukan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.